Assalamualaikum Bunda. Ayo buat ide jualan dengan modal per cup Rp2.000 bisa dijual dengan harga Rp3.000. Dijamin untung banyak, bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Siapkan jet jus rasa anggur. Mari Mas Koko Pandan. Mari Mas Jeruk Nipis. Di sini harga satuan Rp500. Kemasan tersebut ukuran 9 gram semua. Es ini bisa dijual di lingkungan sekitar SD, SMP, atau SMA dengan modal Rp2.000 per cup. Selanjutnya ada susu kental manis 50 gram atau 2 saset. Di sini harga 1 saset Rp1.500. Jadi total untuk susunya Rp3.000 ya Bunda. Biji selasih yang nantinya dikembangkan dengan air hangat. Air matang 500 ml atau setengah liter. Di sini digunakan untuk mengencerkan susu. Es batu berbentuk balok atau es batu cetakan bisa. Selanjutnya, encerkan susu dengan air sebanyak 500 ml atau setengah liter air. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, tuangkan air hangat ke dalam biji selasih. Tunggu beberapa saat agar mengembang. Nah, ini sudah mulai mengembang ya Bunda. Selanjutnya, gunting jet jus dan tuangkan ke dalam cup ukuran 12 oz atau sesuai market penjualan. Gunting mari Mas rasa koko pandan. Dan gunting juga mari Mas rasa jeruk nipis. Masukkan es batu ke dalam 3 cup tersebut. Untuk ukuran atau kapasitas es batu bisa disesuaikan ya Bunda. Harga per cup Rp150 dengan ukuran 12 oz. Es batu harga Rp500, biji selasih anggap saja Rp500. Selanjutnya tuangkan susu ke dalam cup. Dan yang terakhir kasih topping biji selasih. Fungsi biji selasih agar menambah kesegaran esnya. Taraaa, es murah meriah dari Jet Jus dan Marimas sudah siap disajikan. Bisa menjadi ide jualan dengan modal Rp2.000. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.